Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi tuan-tuan dan puan, apa khabar? Saya doakan tuan-tuan berada dalam keadaan sihat dan dirahmati Allah. Hari ini buat sekian kalinya kita akan secara langsung dalam FB Live Kendalian Galeri Diraja Tengku Jaffa dan juga dalam IGTV. Hari ini saya akan membicarakan satu topik yang jarang dikupas oleh ahli sejarah, iaitu perang antara Datuk Shah Bandar dan Datuk Kerana Tengah Hujung, iaitu perang Datuk Abdullah Kepayang dan Datuk Kerana Syed Abdul Rahman. Sebagaimana kita tahu, dalam buku sejarah menceritakan peperangan itu disebabkan British masuk ke Tengah Hujung dan ke Negeri Sembilan terutamanya. Dan ada juga mengatakan bahawa perebutan kuasa di antara Syed Rahman dan Datuk Shah Bandar ataupun Datuk Bandar yang ingin menguasai Tengah Hujung pada ketika itu. Dan ada juga dalam buku yang ditulis oleh sama ada oleh Winston, oleh Gulick ataupun oleh Wilkinson menyebut bahawa Syed Rahman membawa masukkan British kerana ingin menguasai Lemon Bijih. Kerana ketika itu di Tengah Hujung perdagangan adalah yang utamanya adalah biji timah. Namun hari ini, saya akan kupas isu ini bukan berdasarkan buku yang ditulis oleh sama ada oleh Winston, oleh Gulick ataupun Wilkinson yang diambil oleh ahli akademik sekarang ataupun sejarawan sekarang. Saya akan mengupas isu ini berdasarkan manuskrip yang saya temui. Manuskrip yang ditulis dan juga penceritaan yang disampaikan oleh cucu kepada Datuk Lembaga, Datuk Shah Bandar Abdullah Kepayang. Dan juga paling berkurang ketika itu. Manuskrip ini ditulis oleh salah seorang daripada Datuk Lembaga Syah Bandar Abdullah Kepayang. Dan diceritakan kepada cucunya dan sempat berjumpa. Saya sempat bercerita dan melihat manuskrip itu sendiri. Dan saya juga akan bercerita berdasarkan manuskrip yang kami temui, yang saya temui. Manuskrip mengenai Syed Abdul Rahman yang berada di Singapura. Kenapa, bagaimana dia berada di sini menjadi Datuk Kerana dan bagaimana makamnya berada di Singapura. Baik tuan-tuan, sebelum itu saya ceritakan dahulu, saya kongsikan di manakah kedudukan Datuk Kerana, pusat pemerintahan Datuk Kerana dan Datuk Shah Bandar. Sebelum Datuk Kerana Sendeng menjadi Kerana, pemisahan kawasan antara Datuk Kerana dan Syah Bandar ni sangat jelas sehinggalah zaman Datuk Kerana Syed Abdul Rahman. Pusat pemerintahan Datuk Bandar Abdullah Kepayang terletak di kawasan Kepayang ataupun Bukit Kepayang, sekarang ni berhampiran dengan Seremban Dua. Di situlah terletaknya kawasan pemerintahan, pusat pemerintahan Syah Bandar pada ketika itu. Manakala Datuk Kerana Tengah Hujung terletak di Bukit Ampangan. Kalau kita tengok sekarang, kawasannya adalah di bukit belakang Syah, Taman Murugesu. Di situlah pusat pemerintahan Datuk Kerana Tengah Hujung. Dan sempadannya, daripada sempadan Tengah Hujung, Datuk Kerana bermula daripada Sungai Ampangan, membawa ke atas sampai ke pantai, ke sebelah darat. Manakala Datuk Shah Bandar daripada kawasan pantai, kawasan sungai iaitu rantau, bawa sehingga sampai kawasan Rasah. Itu adalah persepadanan kawasan pemerintahan Datuk Shah Bandar dan juga Datuk Kerana Tengah Hujung pada ketika itu. Dan kita tahu pada 21 April 1874, perjanjian di antara Datuk Kerana Syed Rahman dan British ditandatangani, yang British diwakili oleh W. Pickering, seorang pegawai center dan juga sebagai Chinese protector pada ketika itu, menyebabkan Tengah Hujung terpaksa menerima residen British pada zaman itu. Dan perjanjian itu juga membolehkan British masuk ke Negeri Sembilan secara pelan-pelan sehinggalah ke penghujung 1890-an. Baik tuan-tuan. Sekarang kita nak tengok apakah punca peperangan itu. Adakah kerana biji timah
ataupun ada sebab lain. Saya akan kupaskan dari segi perspektif tempatan. Kita ambil daripada perspektif yang lain. Kita akan ambil perspektif tempatan berdasarkan manuskrip. Okay. Hubungan Datuk Kelana, Syed Rahman dan Datuk Abdullah Kepayang sangat rapat kerana mereka mempunyai pertandingan keluarga. Jika berdasarkan manuskrip itu, Datuk Abdullah Kepayang dan Datuk Syed Rahman dianggap sebagai cucu kerana Syed Rahman berkahwin dengan, maaf, beberapa saudara kerana Syed Rahman berkahwin dengan anak buah kepada Datuk Abdullah Kepayang. Dan mereka, Datuk Syed Rahman mempunyai dua orang anak, pasang anak dengan isteri yang di dengan keluarga Datuk Syah Bandar. Dan sangat rapat. Dan hubungan ini sebenarnya dari segi adat, Datuk Syah Bandar dan Datuk Kerana umpama mata hitam dan mata putih. Mereka saling bantu-membantu. Perhubungan ini berlaku ketika zaman selepas Datuk Megat, Datuk Syah Bandar ketika itu berkahwin dengan emak Datuk Kerana Sendeng ataupun dan juga emak Datuk Kerana Kawal. Maka hubungan keluarga itu semakin rapat. Kita tahu, kan? Kita tahu bahawa panjang Sungai Linggi ataupun nama lama Sungai Linggi adalah Sungai Batang Penar. Nama itu berubah selepas British mengubah jajaran sungai. Nama asalnya adalah Batang Penar. Kerana pokok-pokok penar banyak di panjang Sungai Linggi. Sepanjang Sungai Linggi, Sungai Batang Penar bermula daripada Kota Simpang membawa sampai ke Ampangan. Ada beberapa pelabuhan besar. Antaranya adalah Pelabuhan Kundang, Pelabuhan Ketam, Pelabuhan Anak Air Garam, Pelabuhan Subuh dan hari sekali di Pelabuhan Pantai. Dan masing-masing ada, di setiap pelabuhan ada penguasa dia yang tersendiri. Di Pelabuhan Kundang, Pekalan Kundang ataupun Pekalan dan juga Pekalan Dian dikuasai oleh Datuk Muda Lingi. Manakala di Pengkalan Ketam dan juga Pengkalan Air Garam dikuasai oleh Datuk Syah Bandar. Kawasan Pengkalan Subuh dan di pantai dikuasai oleh Datuk Kerana. Pembagian kawasan pelabuhan ini cukup jelas. Pada ketika itu cukup jelas. Maka tidak ada berlaku sebarang salah faham bagi siapakah yang berhak menguasai kawasan tersebut. Isunya berlaku apabila Syed Rahman ada sepasang anak sebagaimana saya ceritakan tadi. Seorang lelaki dan seorang perempuan. Anak Syed Rahman ni seorang yang nakal. Seorang yang nakal. Dan dia agak banas baran kerana dia merasakan bahawa dia adalah anak kepada Datuk Kelana. Dan pembesar mempunyai hubungan dengan Datuk Syah Bandar. Menjadikan dia perangai dia agak tidak elok, tidak manis dipandang oleh orang ramai, oleh masyarakat pada ketika itu. Dan dia biasa bergaduh di Ampangan. Kalau kita berdasarkan cerita, dia biasa bergaduh di kedai di Ampangan, di pelabuhan kerana ingin menguasai kawasan itu. Dan sehinggalah satu peristiwa berlaku. Anak perempuan Syed Rahman ni ada kekasih. Ada kekasih dan kekasih itu telah dipukul ataupun dia ada cerita. Dia ada, kalau ikut manuskrip itu, dibunuh. Tapi kalau ikut cerita yang lain, dia dipukul. Menyebabkan anak perempuan Syed Rahman ni merajuk dan lari ke Melaka. Okay. Dan abang ni panas baran tadi, cuba cari adiknya, tidak jumpa. Sehinggalah seorang peniaga ataupun pedagang dari Sungai Ujung yang berdagang ke Melaka terjumpa dan ternampak anak perempuan Syed Rahman ni. Dan barulah dia balik, dia cerita dengan anak lelaki Syed Rahman. Maka abang tadi telah menghantar seorang
seorang individu untuk menyiasat perkara ini dan dia dapati benar. Maka menyebabkan si abang telah buat keputusan pergi ke Melaka mencari adiknya. Setelah beberapa hari di Melaka, dia ternampak adiknya sedang naik kereta kuda bersama dengan seorang lelaki keturunan Inggeris. Dia tidak cakap banyak, tuan-tuan. Dia terus naik kereta kuda, dia terus tikam dan membunuh lelaki tersebut. Kedua-duanya ditangkap. Kedua-duanya ditangkap. Ini menyebabkan anak lelaki dan anak perempuan itu kena tangkap dan mereka berceritakan bahawa mereka adalah anak kepada Datuk Kerana Sungai Ujung. Inggeris telah melihat satu peluang yang cukup baik pada ketika itu. Peluang untuk mereka masuk ke Sungai Ujung telah terbuka luas. Kita tahu di kawasan Sungai Ujung ada lebih kurang 5 lombok utama yang dikuasai oleh pemuka Melayu dan orang Melayu. Tidak ada lagi ketika itu lombong biji timah yang dikuasai oleh orang asing. Semuanya dibuka oleh pemuka Melayu. Ada 5 kawasan. Salah satunya di kawasan Temiak, di kawasan Rasah, di kawasan Sikamat, di kawasan Rahang dan di kawasan, saya tak ingat lagi satu, tapi ada 5 kawasan. Ada 5 pelabuhan, 5 kawasan lombong besar yang dikuasai oleh orang Melayu pada ketika. Jadi Inggeris melihatkan ini satu peluang untuk mereka masuk. Apa yang berlaku sebenarnya, kelima-lima lombong ini telah mengekspor hasil biji timah ke Hong Kong, ke Singapura, malah ke London. Kerana pembesar yang menjaga lombong ini telah berjaya menandatangani perjanjian dengan pembekal-pembekal biji timah ke negara Eropah. Ini menimbulkan isu di antara pedagang Cina, pedagang di Pulau Pinang dan juga pedagang di Singapura. Berlaku konflik antara 3. Kerana ada bantahan daripada Pulau Pinang dan pedagang Cina membantah kepada Gubernur Jeneral di India, tapi Gubernur di Singapura tidak mengambil tindakan kerana dia melibatkan satu niaga yang besar pada ketika itu. Jadi yang British di kawasan Melaka dan juga Pulau Pinang telah melihat ini satu peluang untuk membolehkan mereka masuk ke Sungai Ujung. Apa yang berlaku? Mereka telah menahan anak perempuan Syed Rahman dan menghantar anak lelakinya balik untuk berbincang dengan Syed Rahman. Sampai Syed Rahman terus pergi ke Melaka untuk berbincang dengan British. British bagi 2 pilihan. Syed Rahman datang ke Melaka atau anak perempuannya dibunuh, dijatuhkan hukuman bunuh. Sudah tentu tuan-tuan, Syed Rahman akan naik berjumpa dengan British di Melaka. Dan ketika itu berlaku ada beberapa perbincangan yang menyebabkan Syed Rahman terpaksa berada dalam keadaan bersalah. Yang pertama, membenarkan British masuk ke Sungai Ujung dan menguasai lombong biji timah. Yang kedua, kedua-dua anaknya dihukum bunuh. Tapi macam mana pun, Syed Rahman masih lagi cuba berbincang menggunakan imunitinya sebagai Datuk Kerana. Malangnya imuniti itu tidak terpakai di Melaka kerana Melaka berada di bawah jajahan British dan British memberi peluang untuk Syed Rahman berbincang dengan Datuk Syah Bandar Abdullah Kepayang pada ketika itu. Dia telah balik ke Sungai Ujung berjumpa dengan Datuk Bandar. Datuk Bandar Abdullah Kepayang tidak bersetuju dengan syarat yang diberikan oleh British. Dalam masa yang sama, Datuk Syah Bandar Abdullah juga tidak mahu membantu Syed Rahman. Kerana ini adalah urusan peribadi, urusan keluarga, bukan urusan pemerintahan. Oleh kerana Syed Rahman tidak mendapat sokongan daripada Datuk Abdullah Kepayang, berlaku pertegangan antara mereka berdua dan pergaduhan. Dan tidak besar kan, dalam kawasan rumah
Datuk Bandar dan Datuk Datuk Syed Rahman kalah. Kerana beliau datang itu bukan kerana untuk bergaduh. Beliau datang itu untuk berbincang. Jadi berlaku pergaduhan dan dia kalah. Itulah dianggap sebagai peperangan yang pertama di antara Datuk Bandar dan Datuk Kelana pada tahun itu. Baik. Lepas itu, Datuk Kelana masih lagi ingin menyelesaikan masalah ini, berbincang dengan pergi ke Melaka semula, tapi Inggeris tutup permohonan untuk berbincang. Tidak lagi perbincangan seterusnya. Jadi apa yang berlaku, Datuk Kelana terpaksa bersetuju menerima tawaran Inggeris. Inggeris akan membantu Datuk Kelana untuk berperang dengan Datuk Bandar bagi menguasai setengah hujung. Syaratnya, kedua-dua anak Datuk Syed Rahman akan dibebaskan. Maka berlakulah peperangan seterusnya di antara Datuk Bandar dan Datuk Kelana yang dikatakan dibantu oleh Inggeris. Walaupun Datuk peperangan itu tidak berlaku secara besar, tuan-tuan, sebab Datuk Bandar dia seolah-olah tidak mahu menumpahkan darah di antara Kelana dan pihak Kelana dan pihak Bandar. Kerana kedua-dua mereka adalah mempunyai hubungan keluarga dan dia tidak mahu orang Melayu berperang. Menyebabkan Datuk Abdullah Bandar, Datuk Abdullah Kepayang, dia macam withdraw. Berperang tapi akhirnya dia withdraw dan dia merajuk dan terus ke Singapura. Berhijrah ke Singapura dan menetap di Singapura dan meninggal dunia di Singapura. Oleh itu, selepas peperangan itu yang dikatakan peperangan Datuk Syah Bandar dan Datuk Kelana, maka berlakulah perjanjian 21 April 1874. Antaranya perjanjian itu, kandungan perjanjian itu, semua lombong biji timah yang ada di tengah ujung diserahkan kepada British. Semua kawasan pelabuhan di berada dalam tengah ujung, cukai tidak boleh dikutip oleh Datuk Kelana. Cukai dikutip oleh British. Dan kawasan kawasan Sungai Linggi, Sungai Batang Benar, tidak boleh dilalui oleh mana-mana pedagang tanpa kebenaran British. Di situ, secara automatiknya, lima lombong utama tadi telah diambil alih oleh British. Kawasan pelabuhan utama telah diambil oleh British dan sungai juga telah diambil British. Maka dalam keadaan terpaksa, Syed Rahman menerima seorang wakil residen ataupun sekali akhirnya menjadi residen British di Sungai Ujung. Itulah mula-mula masuknya British ke Sungai Ujung. Tuan-tuan dan puan, apa yang saya ingin ceritakan sebenarnya adalah dia bukan kerana Syed Rahman inginkan British masuk, walaupun dia agak baik dengan British, cuma dia terpaksa, dalam keadaan tertentu dia terpaksa menerima. Dia tidak ada pilihan. Perspektif ini jarang kita kupas kerana ia melibatkan perspektif tempatan. Ia merupakan perspektif primer yang kita dapat sendiri, yang kita lihat manuskrip itu ditulis sendiri oleh pembesar Datuk Syah Bandar Abdullah Kepayang. Betapa kecewanya mereka apabila Datuk Abdullah Kepayang terpaksa berperang dengan Datuk Kelana Syed Abdul Rahman pada ketika itu. Dan inilah punca, kita cuma melihat dalam buku sejarah, kita cuma melihat satu segi peperangan itu berlaku kerana ingin menguasai biji timah, ingin menguasai perdagangan ataupun menguasai Sungai Ujung. Yang dari satu pihak kita nampak Datuk Kelana memberikan kebenaran. Tapi di sebalik peristiwa itu, ada satu peristiwa lain yang mengikat Datuk Kelana terpaksa menerima Datuk tawaran yang diberikan oleh British demi menyelamatkan kedua-dua anaknya yang telah dihukum, yang telah pun sebenarnya telah dihukum bunuh, cuma menunggu masa untuk
dijatuhkan hukuman dan Datuk Kelana bersetuju dengan tawaran yang diberikan oleh British pada ketika itu. Maka apabila penyanjian 21 April 1874, berubahlah landscape ekonomi orang Melayu di Sungai Ujung, bukan sahaja di Sungai Ujung, berlaku di Linggi, berlaku di Remau dan berlaku di Seri Menanti. Kerana ketiga-tiga ini mempunyai pertalian, dan 1878 ada lagi satu perjanjian di antara Syed Abdul Rahman dan Tuan Abdul Samad. Ianya bermula daripada 18 perjanjian 21 April 1874. Kerana perjanjian itu lama bertitik tolak dan punca bermulanya sistem residen di Negeri Sembilan. Jadi tuan-tuan, itu adalah perkongsian saya yang saya dapat sampaikan hari ini, yang kita boleh gunakan sebagai satu ya panduan untuk kita lihat apakah yang berlaku, apakah punca sebenarnya. Jadi kalau ada apa-apa soalan, tuan-tuan boleh kemukakan yang saya boleh jawab. Di punjung tuan-tuan, lepas saya cerita sikit, saya satu sikit mengenai Syed Abdul Rahman. Di manakah pengunjungnya Syed Abdul Rahman? Kalau mengikut buku yang ditulis oleh Inggeris, Syed Abdul Rahman ini dikatakan dihantar ke Mekah selepas perang Bukit Putus. Dia sebenarnya perang Karachi. Perang Bukit Putus hanya sekali saja berlaku. Perang yang paling besar ialah perang Karachi. Berlaku di Karachi. Syed Abdul Rahman telah dikatakan ditangkap, diantar ke Mekah untuk menunaikan haji. Tapi sebenarnya tuan-tuan, dalam perjalanan Syed Abdul Rahman ke Singapura, sampai di Singapura, Syed Abdul Rahman telah mati dibunuh bersama-sama dengan anaknya, nantunya dan juga seorang putera raja dari Negeri Sembilan bersama dengan pengikut-pengikut yang lain telah dibunuh di Singapura. Dan telah dikebumikan di Singapura di satu kawasan. Kawasan itu sekarang telah di makam tu telah dibuka, telah dipindahkan. Tulang atau juga tanah tu telah dipindahkan ke kawasan kuburan Pucukang. Saya sempat melihat ziarah makam itu. Memang tertulis nama Syed Abdul Rahman, Syed Abdullah, ada nama perempuan Tengku, saya tak ingat, dan seorang lelaki Tengku daripada Seri Menanti. Batu nisannya juga masih ada, cuma sekarang kita tidak tahu. Jadi ianya sejarah itu telah hilang, makam itu pun telah dipindahkan. Jadi kita tidak boleh tengok lagi lah mana keadaan makna asal. Sebab kawasan itu dulu memang dijaga dalam kawasan masjid. Kawasan itu dibangunkan oleh kerajaan Singapura. Okay. Jadi kawasan perkuburan Syed Abdul Rahman dan anaknya dan juga rakan-rakan yang lain, pengikutnya lain, terpaksa dipindahkan ke kawasan Pucukang. Itulah tuan-tuan, di manakah hujung Syed Abdul Rahman dalam tahun 1880, selepas peperangan Raci di antara Sungai Ujung dan Seri Menanti. Dan 1874 itulah yang menjadikan Negeri Sembilan ini berada dalam keadaan tegang. Tegang di antara Seri Menanti, di antara Rembau, di antara Linggi dan Sungai Ujung. Sedangkan mereka keempat-empat ni merupakan rakan baik dalam segi perdagangan, dari segi perlombongan dan juga dari segi apa segi sekalipun. Mereka mempunyai hubungan kekeluargaan. Tapi disebabkan oleh perjanjian 1874, keempat-empat ini berpecah dan saling berperang antara satu sama lain. Jadi tuan-tuan, sejarah dulu.
Sejarah adalah kesan sejarah. Natijahnya, sebab yang berlaku adalah kita yang menerimanya. Jadi, sedangkan dalam kawasan Sungai Ujung, kita tahu Sungai Ujung kaya dengan biji timah dan bukan setakat biji timah. Dan kalau kita tahu, Negeri Sembilan juga merupakan pengeluar emas. Itulah kunci utama kenapa British nak masuk ke Negeri Sembilan. Terutamanya kawasan-kawasan di sebelah Sungai Ujung, di Linggi dan juga di Rembau. Jadi tuan-tuan, kalau belum saya tamatkan perkongsian saya, jika ada apa-apa soalan, boleh kemukakan. Okay, terima kasih tuan-tuan. Biasa dah sampai penghujung. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada tuan-tuan yang menonton live ini. Kami di Galeri Diraja Tunku Jaafar akan menganjurkan webinar yang akan datang. Belum ni cap Negeri Sembilan oleh Dr. Annabel dan semalam mengenai Tok Engku Kelang. Minggu depan mengenai 2 minggu lagi 22 hari bulan Julai mengenai Busana Negeri Sembilan. 1 hari bulan mengenai Sri Wijaya, hubungannya dengan Negeri Sembilan. 19 hari bulan Ogos mengenai adat pepatih dan syarak. Jadi tuan-tuan, tuan-tuan boleh layari Facebook kami dan siapa yang berminat boleh mendaftar sama ada dalam Facebook dan juga dalam IG. Jadi tuan-tuan, saya ucapkan terima kasih lagi sekali kerana sudi menonton live ini dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.